Dalam perkembangan berasingan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi melancarkan 5 inisiatif kerajaan negeri Johor bagi mensejahterakan rakyat. Ia dilancarkan pada Majlis Penutupan Expo Johor Berkemajuan 2017 di Dataran Mahkota Kota Iskandar. Inisiatif pertama adalah penyerahan sekolah agama kepada kerajaan negeri oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor. Kedua, penyerahan sekolah agama Felda kepada kerajaan negeri. Manakala ketiga, inisiatif kesihatan dan perkhidmatan perubatan dengan pelancaran teknologi IBM Watson for Oncology oleh KPJ Healthcare Berhad. Keempat, perkhidmatan Wi-Fi percuma dalam semua rangkaian KFC. Dan akhir sekali, pelancaran digital Halal Mats sebagai usaha mentransformasikan Johor ke arah ekonomi digital. Dalam ucapannya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Johor mempunyai ekonomi yang baik dengan pelaburan langsung asing FDI yang tinggi serta maju ke hadapan. Menurutnya, kemajuan yang dicapai hasil sokongan semua pihak termasuk pemimpin tempatan dan rakyat. Di dalam keadaan itulah kita harus kembali. Kembali kepada soal pengisian kerohanian. Spiritual happiness. Bagaimana kegembiraan, kerohanian harus diterjemahkan oleh kita. Ya, physical happiness, kemajuan secara fizikal diperlukan. Tetapi jika hanya kemajuan fizikal saja yang sering dibaling dan dilontarkan oleh kita, mereka menganggap ini adalah pertanggungjawaban pihak yang menjadi kerajaan. Tanpa ada sekelumit pun rasa terima kasih, kita terus memberikan sumbangan atas rasa kesedaran dan kebersamaan serta kepertanggungjawaban untuk kita membantu. Saya ingin ingatkan diri saya dan rakyat Johor, pemimpin-pemimpin Johor dan kerajaan Johor bahawa jangan bumi dipijak menjadi milik orang. Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kemajuan dikecapi Johor bukan angan-angan dan realitinya telah dipamerkan pada ekspo berkenaan.